Untuk memulihkan perekonomian Jawa Barat pasca pandemi COVID-19, pariwisata menjadi salah satu unggulan. Inovasi Skan Jabar yang dimulai di perbatasan Kabupaten Bandung dengan Cianjur pun menjadi salah satu upaya pemerintah memulihkan kondisi perekonomian Jawa Barat melalui pariwisata. Dimulai dari perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur, pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memulihkan kondisi perekonomian dengan inovasi Skan Jabar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, selama ini turis mengandalkan Google, tapi menurutnya data Google kurang lengkap. Karenanya dirinya pun berharap dengan adanya Skan Jabar tersebut, setiap kabupaten dan kota melengkapi fasilitas yang ada di tiap lokasi desa wisata, mulai dari tempat makan, tempat ibadah, SPBU mini, hingga tempat beristirahat. Dirinya pun akan memotivasi para camat untuk memasang tiang petunjuk arah yang dilengkapi QR Code dengan membuat lomba. Pada akhir tahun, dirinya pun akan melihat apakah setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat akan melakukan hal yang sama dengan Kabupaten Cianjur, karena diyakini kebangkitan pariwisata lokal menjadi daya ungkit ekonomi Jawa Barat. Informasi, makanya lahir konsep Skan Jabar, dan karena di Cianjur menjadi Skan Cianjur, di mana para turis tinggal memotret barcode, keluar data-data dia sekian kilometer lagi ada apa yang bisa tempat berhenti atau rest area di mana masih di mana. Nah, selama ini kan mengandalkan Google ya, biasanya saya pakai Google juga, cuman datanya kurang lengkap lah. Nah, ini akan kita motivasi lomba-lomba para camat-camat untuk memasang tiang-tiang pelang lalu lintas tapi dengan barcode. Itu inovasi. Gubernur pun menegaskan untuk meningkatkan pariwisata diperlukan beberapa hal, yaitu promosi melalui media sosial, memusatkan potensi wisata lokal di rest area, dan revitalisasi tempat wisata. Budi Hartati, Bandung TV.